Kita ke informasi pertama, pemirsa, sebuah pabrik biji plastik di Desa Ciakar, Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang, Banten, tiba-tiba terbakar. Dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik pada bagian mesin masak yang akhirnya merambat ke seluruh bangunan. Api dengan cepat merambat menghanguskan seluruh isi pabrik pengolahan bahan baku biji plastik di Desa Ciakar, Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pekerja yang mengetahui kejadian tersebut panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Menurut petugas keamanan pabrik, kejadian kebakaran begitu cepat, bahkan sempat mendengar ada dua pekerja yang terjebak di dalam bangunan saat api sudah membesar. Dari awal, dari kabel listrik. Jadi kabel listrik, apa, kejadiannya langsung terjadi kebakaran gede aja sih. Ada ledakan sih, nggak ada. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin pemasak biji plastik saat melakukan produksi. Sementara petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan dari Kabupaten Tangerang terus berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan 6 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran dari pos Curug dan 3 Raksa. Sementara untuk kerugian pabrik akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.